8. Oh, jauh dah. Ni 8. Ini mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa khabar orang Kuantan semua? Sihat? Alhamdulillah. Bulan depan tak main sebab raya haji. Minggu kedua jatuh raya haji. Jadi doa nak buat macam mana? Kalau saya datang pun semua tengah makan kambing, tengah sembelih apa semua tak. Okay? Jadi kita sambung kitab kita Urusul Sunnah atau Syarhul Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada poin yang ke-58. Baru baca ke belum baca lagi 58 ni? Belum. Okey. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu 'alayhi al-fana'a yafna illa al-jannata wan-nar wal-'arsha wal-kursiyya was-suwara wal-qalama wal-lawh laysa yafna shay'un min hadha abada thumma yab'athu Allahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alayhi yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum bima sha'a fariqun fil-jannah wa fariqun fis-sa'ir ويقول لسائر الخلق ممن لا لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fana. Yang ditentukan oleh Allah taala untuk dia fana, untuk dia hancur, pasti akan fana, pasti akan hancur. Fana di sini bukannya fana sufi ya. Bukannya fana orang sufi. Fana orang sufi apa dia? Melebur dia, hilang akalnya. Lalu dia tidak berada di alam yang realiti. Dia di antara alam syuhud dan alam ghaib. Itu fana'nya ahli bid'ah. Itu fana'nya ahli bid'ah, bukan ahli sunnahnya fana'. Ada pun fana' di sini maksudnya binasa. Seperti kata Allah Ta'ala, kullu man 'alayha fan. وَيَبْقَى وَجْهُ وَيَبْقَى وَجْهِكَ وَجْهُ. Okay. وَيَبْقَى وَجْهُ
ربك ذل جلال كذل جلال ذل جلال والإكرام. Buka ayat tu. Buka surah Ar-Rahman ayat 26. Buka surah Ar-Rahman. Ini ayat ni dalil. Jadi kita akan jawab syubhat ahli bid'ah ayat ni. Ayat ni penting untuk kita faham betul-betul. Buka surah Ar-Rahman ayat 26. Okey. Tak ada handphone, tak ada Quran. Kena ada Quran. Kecuali kalau ada hafiz, tak payahlah. Okey. Okey. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman ayat 26, Allah Ta'ala kata kullu man 'alayha fan. Setiap yang ada di atas alam muka bumi Allah Ta'ala ni fanin, dia akan binasa, hancur. Surah Ar-Rahman. Wa yabqa, yang akan kekal apa dia? Wajhu rabbik, yang akan kekal itu wajah Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Ahli bid'ah kata, nampak? Kalau kita beriman dengan kita lalu bab sifat kan? Jadi ayat ni kata semua akan binasa kecuali wajah Allah. Jadi badan Allah, jasad Allah, zat Allah semua binasa kecuali wajah dia. Macam mana tu? Ha? Ayat tu kata, tengok tak ayat tu? Allah Ta'ala kata semua akan binasa kecuali wajah Allah. Apa itu? Zat Allah yang lain binasa. Kalau tak binasa, kamu dah takwil. Ha. Yang ni ahli bid'ah di kalangan Mu'attilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dia selalu pakai ayat ni. Kalau dia kata nampak, kamu nak kata apa? Habis tu wajah Allah je yang kekal, yang lain tak kekal. Kita kata tidak. Orang Arab dia menggunakan kalimah wajah untuk menunjukkan keseluruhan badan. Itlaqul al-ba'd 'ala al-kull. Maksudnya dalam ilmu balaghah bahasa Arab, kadang-kadang disebut sebahagian untuk menunjukkan seluruh sekali. Contohnya Allah Taala kata dalam hadis Nabi. Nabi kata orang yang tak basuh apa dia? Tak basuh wuduk kaki dia betul-betul, betul tak? Nabi kata apa? Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi jaga, Nabi maksud Nabi tengok orang ambil wuduk basuh kaki tak betul. Nabi angkat suara dengan suara yang tegas dan tinggi. Nabi kata, "Wailul lil aqabi minan nar." Binasalah, wailah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air, yang tak dibasuh dengan betul. Wailul lil aqabi minan nar, angkat suara dengan kuat. Jadi hadis tu kata siapa tak basuh kaki, betis apa tumit tu akan berada dalam neraka. Okey, saya tanya. Jadi kalau orang tu dia tak ada dosa lain, dosa dia tak basuh tumit dengan betul, adakah kaki dia masuk neraka? Tak. Maksudnya keseluruhan badan dia masuk neraka. Begitu juga bila Allah Taala kata wayabqa wajhu rabbik, akan kekal wajah Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram. Kita beriman Allah Ta'ala ada wajah yang tak sama dengan wajah makhluknya. Kita dah bagi kaedah ni dalam kuliah, dalam poin yang sebelum-sebelum ni. Kaedah dalam kita beriman dengan asma dan sifat macam mana? Ingat lagi tak tuan-tuan? Ha? Ahli sunnah Kuantan sekalian, faham ni? Ini ahli sunnah yang ada ni. Ahli sunnah yang ada ni kena faham betul-betul. Bila kita sebut kaedah kita dalam bab asma' dan sifat apa dia? Kita beriman dengan apa yang datang daripada Quran dengan hadis secara zahirnya. Kita beriman dengan apa yang datang daripada Quran dengan hadis secara zahirnya, tanpa tamthil, tanpa kita misalkannya, tanpa takif, tanpa kita membagaimanakannya,
tanpa ta'til, tanpa kita membuangnya, tanpa tahrif, tanpa kita ubah maksudnya, tanpa tashbih, tanpa kita membuat penyamaan dengan makhluk, tanpa. Yang saya bagi pada kanan, ada poin terakhir yang nombor 6, tanpa apa? Tak ingat, Encik Luqman. Tanpa tafwid. Tanpa tafwid. Tafwid tu apa? Kita beriman dengan nama dan sifat Allah Ta'ala ni tanpa, pertama, tanpa tamthil, tanpa buat pemisalan. Yang kedua, tanpa tashbih, tanpa menyamakan dengan makhluk lain. Ketiga, tanpa ta'til, tanpa kita buang nama tersebut, tanpa kita menolak. Yang keempat, tanpa takyif, tanpa kita fikirkan bagaimana. Yang kelima, tanpa tahrif, tanpa kita ubah maksud. Yang keenam, tanpa tafwid, tanpa kita menjahilkan makna. Apa maksud tafwid? Menjahilkan makna. Maksud apa maksud menjahilkan makna? Ha? Tak. Tafwid dia macam ada sikit, tapi yang lebih penting, tafwid maksudnya apa? Tafwid ni maksudnya dia menjahilkan makna. Tak apa. Ha? Mengosong ta'til. Menjahilkan makna. Saya ni suka jalan-jalan bila mengajar. Ini yang cabut ni. Banyak sangat wire ni. Dah lain pula. Ah ni ni ni. Okey. Nak lukis-lukis. Saya ni suka lukis-lukis, saya generasi Y. Beriman dengan nama Allah. Minum empat tadi. Beriman dengan nama dan sifat Allah. Pertama, datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaedah pertama. Mesti datang daripada Al-Quran dengan Sunnah. Dia tak boleh letak nama dan sifat selain daripada Al-Quran dengan Sunnah. Tak boleh kata Allah Maha Gedebe. Tak boleh. Walaupun orang Terengganu kata Gedebeh tu hebat, betul tak? Gedebeh tu maksudnya perkasa kan? Tapi tak boleh kata Allah Maha Gedebeh. Ya Allah, Ya Maha Gedebeh. Tak boleh. Hancurkanlah pakatan musuh. Wah, si sekarang tengah panas kan? Al-Quran dan Sunnah. Kat KL tu ada perhimpunan tadi kan? Al-Quran dan Sunnah. Datang daripada Al-Quran dengan Sunnah. Faham tak? Yang kedua, beriman dengannya secara zahir. Zahir makna. Zahir makna. Apa maksud zahir makna? Kalau orang nak kata tangan, tangan. Kalau kaki, kaki. Iaitu zahir makna tu ialah iaitu maknanya yang hakiki. Faham? Yang ketiga, nama dan sifat Allah, nama Allah semuanya, nama-nama Allah semuanya maha indah dan sifatnya maha tinggi. Maksudnya nama Allah mesti yang paling maha indah. Jadi nama Allah, Allah kata dalam Quran, walillahi al-asma'u al-husna. Tengok ayat ni. Walillahi al-asma' al-husna. Kat sini semua belajar bahasa Arab belaka kan? Sama-sama sakit.
Ya, betul tak? Saja kan? Ustaz Zakir dia, ya, Ustaz Luqman dia macam Ustaz Rabi, betul tak? Ha, ramai yang syahid. Tak dapat nak nolong. Orang negeri kata tak dapat nak nolong. Walillah. Ayat dia kata, dan hanya bagi Allah al-asma' al-husna, nama-nama yang indah itu. Nak urai kena 3 jam tak habis, tapi kita bagi sikit-sikit. Walillah, ayat ni patutnya macam ni, dan hanya bagi Allah. Kita kata pen ni milik siapa? Kata pen milik Ustaz Muzakir. Pen ini milik Ustaz Muzakir. Pen ini milik Ustaz. Pendekkanlah Ustaz ni. Kalau saya tukar ayat ni, milik Ustaz pen ini, ada berubah tak maksud? Tak ada. Bahasa Melayu tak signifikan. Ustaz lagi kan? Bahasa Melayu tak ada, tak power. Tak maaf lah, ngaku lah, bahasa Melayu tak power. Okay? Bahasa Melayu tak cukup power. Lepas tu Quran tak turun dalam bahasa Melayu. Lepas tu Allah Ta'ala nabi Quranin Arabiyin Mubin. Mubin. Bahasa Melayu tak tanya nabi Mubin. Arab Mubin. Okay? Patutnya juga. Dan nama-nama yang indah itu milik Allah. Milik Allah, bagi Allah. Tapi maksudnya ayat itu macam ni, al-asma'ul husna lillah. Maksudnya ayat itu macam tu, asma'ul husna itu milik Allah. Tapi bahasa Arab bila dia kedepankan apa yang patut di belakangkan, dia nak bawa satu maksud yang lebih dalam. Apa dia? Takhsis. Mengkhususkan. Maksudnya hanya milik Allah, hanya bagi milik Allah asma'ul husna. Maksudnya yang makhluk lain tak boleh ada asma'ul husna, yang lain tak boleh ada asma'ul husna. Lepas tu ayat ni datang perkataan hanya milik Allah nama-nama asma'ul husna. Mana datang perkataan hanya? Tak ada perkataan hanya kat sini. Tak ada, tak ada. Perkataan hanya. Masalah faqad ke? Tak ada. Innama ke? Tak ada. Tapi sebab apa? Sebab lillah tu dikedepankan. Jadi dia telah membawa maksud khusus hanya bagi Allah. Nama-nama yang indah. Itu poin yang pertama. Jadi makhluk lain tak boleh ada asmaul husna. Sebab itulah kata, sebab tu kita kaedah sebut tadi, tak boleh ada tashbih, tak boleh ada tamthil. Sebab apa? Hanya milik Allah asmaul husna. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut nama ni dengan al. Siapa belajar bahasa Arab? Al tu lil ahdi, maksudnya nama itu. Ha, orang putih kata the lah. Orang Kuantan kata apa? Ha? Dia macam ni. Macam kita kata, okay, ini Ustaz Yunus. Ustaz itu dari KL. Bila masa kita boleh buat ayat Ustaz itu dari KL? Bila kita dah tahu siapa ustaz tu, betul tak? Boleh tak kalau kita buat ayat tu, ji, ustaz tu dari KL, ustaz mana? Mesti dia kata, mesti ada ayat sebelum tu, Ustaz Muzakir asal Melaka, ustaz tu duduk Kuantan, ustaz tu merujuk kepada Ustaz Muzakir tadi. Maksudnya nak pakai itu, al ni maksudnya itu. Apa ni Ustaz nak cakap ni?
menunjukkan bahawa nama-nama tu mesti dah ada dah. Dah disebut dalam mana? Al-Quran dengan hadis. Betul Allah panggil itu. Dan hanya milik Allah nama-nama yang cantik itu. Itu tu mana? Yang dalam Quran tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu menunjukkan bahawa nama-nama Asmaul Husna ni dia mesti datang kepada kaedah yang tadi. Mesti datang daripada Al-Quran dan itu yang kedua. Hanya milik Allah, itu tidak boleh ada makhluk. Itu maksud tauhid apa tu? Tauhid asma. Tauhid asma wa sifat. Hanya milik Allah Asma'ul Husna dan Sifatul Ulia ni. Mendatang kaedah tu. Ni Walillah. Macam tak belajar bahasa Arab, tak dapat kemanisan ni. Macam nak? Macam tak belajar, tak dapat apa yang kemanisan tu. Apa ustaz cakap ni? Ada alif lam lah, benda lah kan. Buat angguk je lah kan? Asma'ul Husna pula maksudnya apa? Al-Husna maksudnya apa? Indah, salah. Husna maksudnya terindah. Lepas tu dah kita letak kataan. Husna macam ni. Kalau besar, bahasa Arab panggil kabir. Kalau paling besar Akbar. Maksudnya kita kata Allahu Akbar. Kita kata Allah Kabir. Allahu Akbar. Maksudnya Maha Besar. Tapi kalau besar tu perempuan, dia jadi Kubra. Kubra. Contoh juga Hasan maksudnya. Ada nama Hasan ni. Ada pakcik-pakcik nama Hasan, abang-abang nama Hasan. Tak ada. Tak sayang Sayyidina Ali. Tak sayang Ahli Bait ni. Tak ada nama Hasan. Husain ada Husain? Ada. Alhamdulillah. Ahli Bait. Cinta Ahli Bait. Kadang-kadang sebab kita ni punya anti Syiah, nak letak nama Husain dengan Hasan pun takut. Muawiyah okey. Sebab ada sunnah. Syiah tak suka Muawiyah, kita tak nama anak Muawiyah. Hasan dan Husain kurang. Lepas tu anak Syiah Abdul Wahab, Hasan, Husain, Ali, Abdullah. Anak Syiah Abdul Wahab, Al-Wahabi. Anak dia empat orang lelaki. Siapa dia? Ali, Hasan, Husain, Hasan, Ali, Abdullah. Lepas tu Syekh Abdul Rahab, gelaran dia Abul Husain. Syekh Abdul Rahab. Jadi depan ni nak cover, boleh. Kita baca kitab Tauhid karangan Syekh Abul Husain. Okey, cerita lain. Jadi Hasan, bagus, cantik. Yang paling bagus, Hasan. Tapi kalau kata nama tu perempuan, dia Husna. Ini maksudnya. Maksudnya nama-nama Allah Ta'ala ni nama yang paling indah. Berarti tak boleh menisbahkan. Berarti kata, nama Allah semuanya indah. Tak boleh menisbahkan nama yang tak indah bagi Allah. Seperti tadilah Maha Samsin. Allah Ta'ala Maha Samsin. Boleh tak ada macam tu? Tak boleh. Sombong. Sombong boleh tak? Okey, bagus. Soalan yang sangat bagus. Maha sombong. Boleh tak bagi Allah Ta'ala? Maha sombong. Ahli sunnah kena mantap bab ni. Ini tauhid. Boleh tak nama Allah Maha, kita panggil Allah Maha sombong? Boleh. Boleh sebab apa je? What's that?
ada juga Imam Ahmad kita kat sini ya. Imam Ahmad Pantan. Boleh kita panggil bertakabir, maha sombong. Sebab sombong ni dia ialah sifat kurang bagi makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk tak sombong, makhluk tak sempurna. Jadi bila dia tak sempurna, dia pakai gelaran sombong, sesuai tak? Buruk bagi dia. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak pakai gelaran sombong, sesuai tak? Sesuai, sebab dia maha. Dia maha sempurna. Dia je yang layak pakai takabbir. Lepas tu Nabi kata, Al-kibriya'u rida'i wal-azamatu izari, faman naza'ahu fihi min syai'i aqabtu atau aqabtu. Aku kata kepada Nabi SAW, Nabi kata, Al-kibriya'u rida'i, kesombongan itu adalah pakaian bawahku, kain bawah. Kita pakai kain ihram. Wal-azamatu izari, rida'i. Al-kibriya, rida, rida, rida atas. Wal-azamatu, keagungan itu rida, kain bawah, izar, izar. Faman naza'ahu, siapa yang nak cuba cabut kain itu tadi daripada aku, kata Allah Ta'ala, maka aku akan azab dia. Jadi daripada ayat yang pendek ini dapat banyak kaedah. Kaedah pertama, apa dia? Asma'ul Husna hanya milik Allah. Kaedah yang kedua, al tadi, Asma'ul Husna datang daripada Quran dengan hadis. Kaedah yang ketiga, Allah Ta'ala ada nama Asma'. Kaedah yang keempat, Allah Ta'ala nama-nama dia semua maha, maha indah. Nah, okey, datang Al-Quran dengan sunnah, beriman dengan secara zahir maknanya nama maha, maha indah dan sifatnya maha tinggi. Kaedah yang keempat lah. Kaedah yang keempat, memotong sifat sebelum memotong sifat utama. Kita faham makna nama dan sifat Allah tetapi kita jahil akan kaifiatnya. Ini kaedah, ini penting juga ni. Kita faham makna. Jadi Allah Ta'ala ada nama tak tadi? Kita kata Allah Ta'ala ada Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya apa? Yang maha pemurah. Jadi kita beriman Allah Ta'ala. Kita faham tak maksud pemurah tu? Kita faham tak maksud pemurah? Kita faham? Faham pemurah. Kita faham maksud pemurah. Bukannya Ar-Rahman ni apa? Tak tahulah Ar-Rahman ni apa. Allah Ta'ala kata dia alal arsh. Kita faham tak maksud alal arsh? Kita faham tak ala atas? Kita faham tak maksud arsh? Kita faham. Kita faham tak Allah Ta'ala yaghdhabu? Allah Ta'ala tu marah. Bila Allah Ta'ala kata dia marah, dia murka. Kita faham tak maksud murka? Kita tak faham. Okey. Jadi kita faham makna nama ada sifat, tapi kita jahil akan kaifiatnya. Maksudnya macam mana Allah Ta'ala marah, itu kita tahu, kita jahil. Itu penting tu. Macam mana Allah Ta'ala marah? Tak tahu. Macam mana Allah Ta'ala marah? Tak tahu.
Macam mana Allah Ta'ala genggam bumi ni di akhirat kelak? Tak tahu. Macam mana Allah Ta'ala pijak neraka? Allah Ta'ala meletakkan kakinya, Allah Ta'ala pijak neraka. Dalam neraka Allah Ta'ala kata, hal min mazid, ada tambahan lagi tak? Neraka kata, ada tambahan lagi tak? Allah Ta'ala pijak untuk menambah seksa neraka tersebut. Sehingga neraka kata, qad, cukuplah neraka kata, ya Allah. Tak tahan bila Allah Ta'ala pijak neraka. Faham maksud tak Allah Ta'ala pijak neraka? Faham, tapi kaifiatnya boleh tahu? Tak boleh tahu. Ini kaedah ni sunnah. Kita bukan tak tahu makna. Bila jadi, bila ada orang kata, kita tak tahu apa maksud Allah Ta'ala atas arasy, maksudnya itu tak betul, itu sesat. Buat apalah kita ni gaduh bab ni? Kita bukan tahu pun Allah Ta'ala tu. Kita tak tahu apa maksud sebenarnya bila Allah Ta'ala kata di atas arasy. Ah, itu bukan hadis sunnah. Itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kata, kita tahu maksud dia, cuma kita tak tahu kaifiat. Dah? Ini empat kaedah yang umum. Empat kaedah yang umum. Kemudian tanpa okay, sorry, tambah lagi. Kelima, kita memahami makna nama dan sifat Allah. Nak azan dulu? Tak, habiskan ni. Hayya 'alal
Okey. Sambung lagi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kita memahami makna dan nama dan sifat Allah dengan bahasa Arab yang asli. Bukan apa yang kita faham. Okey. Contohnya Allah Ta'ala dalam Quran. Inna Allaha ma'ana. Ha, baru ni ada satu video Tok Guru. Apa nama Tok Guru tak kisah, tak apa nama dia tak ingat, kata. Wah, oh, buat-buat wahabi ni kata Allah Ta'ala ni di atas arasy. Ha, dia senanglah nak goreng kita dengan Al-Quran. Korang pula tak apa Quran kata. Habis tu macam mana wahabi nak cakap Allah Ta'ala inna Allaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama kita. Jadi Allah Ta'ala bersama kita di sebelah kita. Jadi kita kena takwil. Jadi bersama tu mana boleh Allah Ta'ala sebelah kita. Jadi kita kena takwil. Jadi kita jawab balik. Ya Syekh, ya Tok Guru. Kita kata, kamu ada masalah. Sebab kamu memahami bersama tu dengan cara orang Melayu faham bersama. Perkataan ma'a, inna allaha ma'as-sabirin, wallahu ma'as-sabirin, wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala tu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dia faham ma'a tu hanya dengan kefahaman bahasa Melayu bersama macam kita ni. Tidak semestinya, sebab dalam bahasa Arab, waktu kata kena guna bahasa Arab yang asli, yang pure, bukan bahasa Arab yang dah tercemar. Dalam bahasa Arab, kataan ma'a. Bukan semestinya kena bercampur, bukan semestinya kena bersebelah. Dalam bahasa Arab, ma'a yang pertama, campur. Contohnya, syaribtu asyai ma'al laban. Aku minum teh dengan susu. Itu dah bercampur. Jadi kalau kita kata Allahumma ana, Allah Ta'ala bercampur dengan kita. Mana boleh pula. Itu maksud bahasa Arab yang pertama. Yang kedua, al-musahabah, al-mujawarah, sebelah-sebelah. Ana ma'a ustaz mudhakir fi hadha surau, fi hadha makan. Aku bersama ustaz muzakir di tempat ini. Ma'a bersama, itu maksudnya al-mujawarah, al-musahabah. Maksud ma'a juga iaitu mutlaqul musahabah, maksudnya kebersamaan secara umum. Bahkan orang Melayu pun pakai. Contohnya, okey, orang Kuantan, apa saja perjuangan orang Kuantan, kami di KL bersama tuan-tuan. Bersama tu maksudnya apa? Sokong, betul tak? Ha, sokong. Bukan duduk sebelah-sebelah. Saya bersama dengan pejuang, saya bersama dengan orang Kuantan. Habis duduk sebelah. Ustaz tak bersama pun, ustaz kakek. Ha. Maksudnya dia bengong, dia tak faham bahasa Melayu. Itu juga dengan perkataan kita di belakang. Kan? Saya di belakang Aju. Apa saja Aju buat, saya belakang Aju. Mak, ustaz ni bahaya. Dia dekat belakang, 4 jam belakang Aju. Aju pergi toilet pun duduk belakang. Gila apa? Bahaya ni zaman sekarang ikut daripada belakang ni kan? Nanti boleh keluar video nanti. Ya? Tak. Maksudnya saya di belakang kamu, maksudnya saya semua. Macam tu juga dalam bahasa Arab. Bila orang tak kata ma'ah, bukannya seperti ma'ah bercampur. Jadi tak ada takwil kat situ. Sebab orang Arab faham ma'ah tu ada banyak cara orang Arab faham. Lepas tu kita pelik tu guru ni. Dia cara dia cakap tu macam bijak je. Oh, wahabi tu bijak, jujur. Itu tak ada mengaji bahasa Arab tinggi-tinggi. Jadi dah ada dah. Lepas tu kena faham nama dia sebab Allah, macam mana orang Arab asli faham. Contohnya kalam, bercakap kalam. Kalam, kata-kata tu ialah kata-kata dengan suara dan huruf yang boleh didengari, dengan suara yang boleh didengari. Cakap dalam hati, dia tak panggil berkata-kata. Lalu dia orang bawa satu syair.
Tak, ada hati dalam, ada kata-kata dalam hati. So apa dia nak nafikan Allah Ta'ala tu? Kata-kata, kata-kata Allah Ta'ala tu dalam hati. Kita katakan, siapa cakap kata-kata dalam hati? Tak pernah dikenali orang-orang Arab bahawa kata-kata tu dalam hati. Kalau tak, ada syair Arab, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal kalam fil lisani dalilu. So kalam itu adalah hanya dalam hati, tapi dijadikan keluar pada lisan tu hanya sebagai dalil. Tanya, siapa yang buat syair ni? Rupanya seorang padri Kristian yang berbangsa Arab. Nama dia Akhtal. Nama dia Al-Akhtal. Dia kata, lah patutlah kau ambil. Akhtal ini hidup tahun bila? Rupanya 200 tahun lepas Nabi dah wafat. Jadi bukan bahasa Arab yang pure, yang asli. Bahasa Arab asli mana? Iaitu bahasa Arab di zaman salaf, zaman sahabat dan sebelumnya. Itu bahasa Arab yang asli. Zaman asal asli. Jadi kita kena faham sifat-sifat Allah itu sebagaimana dalam Quran dan hadis, sebagaimana difahami dengan bahasa Arab yang betul, difahami oleh para sahabat. Yang keenam, ada lagi kaedah ni. Sebenarnya ada 21. Sebenarnya ada 21 kaedah, tuan-tuan. Tapi kita bagi yang besar-besar je dulu. Okey. Yang bagi besar-besar. Yang keenam. Yang barilah kita beriman tanpa buat tanpa tadi. Tanpa tasbih. Tanpa tamthil. Tanpa takif, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa tafwid. Tak boleh ada 6 T ni. No 6 T. Buat poster ni. So yang pandai, ustaz tak pandai buat poster. Mengaji design, pandai buat poster, okay. Ini semua suruh ustaz buat. Ustaz buatlah satu poster. Mana aku beti nak buat poster ni semua. Sama juga ustaz buatlah video macam ustaz Indonesia tu, macam Tabligh Roy tu, program dia yang online tu. Ini suruh aku yang buat. Mana aku beti benda ni semua. Ini nak baca kitab. Korang yang pandai ni buat. Dah. Jadi bila kita baca ayat ni, wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah yang mempunyai kemuliaan. Jadi bila disebut wajah Allah kekal, adakah maksudnya wajah yang kekal? Orang Arab tak faham macam tu. Orang Arab faham akan kekallah wajahnya, maksudnya kekal kemuliaannya dan kekal dia punya zat dia sekali. Mana boleh kekal wajah yang kekal? Orang Arab tak faham begitu. Okey. Itulah dari tajuk sikit sebenarnya. Tapi nak kuatkan kaedah ni. Sebab Aju cakap, ustaz sekali dengar memang tak boleh faham ni ustaz. Dia kena dengar banyak kali. Bila dengar sekali macam tak boleh masuk dia kata. Jadi kita ulang, tolong balik. Okey. Faham tak tu? Tashbih, tamthil, takyif, ta'til, tahrif, tafwid. Faham? Kau tak faham? Kau faham saya tanya. Kalau faham saya tanya, kalau tak faham saya tak tanya. Kalau faham saya try. Yes. Boleh juga. Boleh juga. Cuba kita nak kena detailkan. Jadi si salah faham macam mana? Nanti kita tanya. Sebab kalau kita tak cakap macam ni, kita beriman dengan nama Allah, bagaimana sebagaimana generasi salah faham. Okey. Sekali ada satu ustaz Aswaja datang. Salah faham macam ni, macam ni. Orang yang dengar terpedaya tak? Terpedaya.
Paham dengan bahasa Arab? Bahasa asli. Ya. Bukan bangsa, bahasa Arab asli. Bahasa Arab yang dicakap, bukan bangsa Arab. Bahasa Arab. Tak semestinya dia bangsa Arab. Bahasa Arab yang asli, yang macam mana Nabi orang Arab Quraisy guna tu. Saya baca Al-Quran. Quran tak boleh faham, kita punya faham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismi, ismi tu apa? Ismi tu ism, ism. Ha, nationalism. Ada tafsirnya tu. Geng-geng siapa? Geng-geng Al-Kahfi. Ajaran Kahfi tu. Bismi dengan ism. Ism apa? Nationalism, secularism. Apa sedap yang kau tafsir Quran ni tu? Ismi tu isim dengan nama Allah. Ismi tu lah perkataan sumu. Sumu maksudnya yang tinggi. Sumu. Sebab tu dengan tinggi tu kita boleh nampak beza. Kita boleh kenal. Macam nak kenal Kuantan, nampak tu menara tu. Jadi sebab ketinggian ni benda tersebut, kita nampak tu Kuantan. Itu nama dinamakan nama is dari perkataan sumu. Sumu tu apa yang yang terzahir daripada yang lain. Jadi kita nampak ni ha, Luqman. Ha, itu yang terzahir daripada dia, Luqman. Ha, itu maksudnya, itu bahasa Arab, faham macam tu. Faham tak maksud? Okey, kalau orang tanya, "Ustaz, saya tahu nak cakap Arab yang asli." Arab yang asli itu yang dicakap yang ada dalam siapa yang belajar bahasa Arab dia akan belajar. Apa dia? Dia akan belajar, dia akan belajar syair-syair Arab. Dia akan belajar syair-syair jahili. Siapa kuliah bahasa Arab? Kita ada sahabat-sahabat kita, Ustaz Afiq Akhir dekat Riyadh sekarang. Dah habis dah. Belajar syair, belajar Mu'allaqatus Sab'. Mu'allaqatus Sab' ini tujuh syair yang juara masa pertandingan syair dekat Arab pasal muka tu. Dan syair tu dilekat, itu dia panggil mu'allaqat, dilekat dekat Kaabah punya dinding. Orang mengaji bahasa Arab, dia belajar syair tu. Okay. Syair macam-macam syair lagi. Syair Zuhair, syair apa semua. Semua syair-syair ni mereka hafal sebab nak tahu bahasa Arab yang asli. So tu kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Tidaklah mereka itu sesat daripada maksud sebenar Al-Quran, adalah kerana mereka meninggalkan bahasa Arab. Okay. Meninggalkan bahasa Arab dan bercakap dengan bahasa Yunani. Itu apa boleh simpang Ustaz kita yang belajar bahasa Arab. Dia kata apa? Mereka ini bercakap dengan bahasa bukan bahasa Arab, tentang bahasa Arab, dengan kaedah bukan Arab, bukan Arab. Itu bahaya. Dia guna kaedah-kaedah kafir, kaedah-kaedah akliat yang tak pernah digunakan oleh Arab sebelum tu. Jadi yang ni satu benda yang patut kita faham itu. Banyak orang silap pasal. Kenapa Luqman tahu? Apa ada macam terbuku lah hati tu. Okey, teruskan. Jadi tanpa apa? Tanpa tashbih, tanpa tafsir, tanpa takyid, tanpa takfir, tanpa tahrif, tanpa tafwid. Okey. Naam. Jadi kat sini kata, suatu yang ditentukan oleh Allah fana, kehancuran pasti akan mengalami fana. Kecuali syurga, neraka, arash, kursi, lauh, qalam dan sangkakala as-sur. Maka semua itu tidak akan mengalami fana selama-lamanya. Ada dalil ke ni? Yes, ada dalil. Jadi ini perkara yang sepakat ulama kata benda tu yang tak. Sebagai ulama dia tambah lagi. Apa lagi? Ruh. Ruh tak binasa, ruh dipindahkan. Sebagai ulama tambah lagi. Ajabuz zanab. Siapa tahu ajabuz zanab tu apa? Tulang koksik. Tulang hujung sekali itu ajabuz zanab juga tidak binasa sebagai ulama. Sebab daripada tulang tu lah nanti kita akan bina balik kita punya jasad. Allah Ta'ala akan bina balik akhirat kelak pada mahsyar badan kita dengan ajabu
Al-Dhanab tadi, dengan Ajabu-Dhanab. Maka semua itu tidak akan mengalami fana selama-lamanya. Kemudian Allah membangkitkan makhluk pada hari kiamat sesuai dengan amal masing-masing ketika mati. Naam. Yub'athun nas ala niyatihim. Kan? Manusia itu akan dibangkitkan akhirat kelak macam mana keadaan dia mati. Kalau dia mati seorang yang sedang muhrim. Muhrim maksudnya apa? Dalam ihram, eh? Mahram, dia bukan mahram tu. Muhrim dalam ihram. Jadi jangan, dia ni bukan muhrim. Memang dia bukan muhrim pun, dia bukan ihram. Okay. Ha, jadi muhrim, orang sedang ihram. Okay. Mahram, itu betul yang kita tak boleh kahwin. Okay. Jadi muhrim. Muhrim. Jadi apa contohnya? Nabi kata manusia akan dibangkitkan seperti mana dia mati. Jadi kalau dia mati sebagai seorang mujahid fisabilillah, Allah Ta'ala akan bangkitkan dia sebagai mujahid fisabilillah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, dia suruh orang yang mati dalam keadaan ihram, maka jangan mandikannya. Okay? Dikafankan dengan mati syahid. Afan. Mati syahid tak dimandikan, dipakai dengan kain. Ha? Kalau orang yang ihram juga begitu, di ihram tak tutup kepalanya. Kan dia akan datang hari akhirat kelak dalam keadaan dia bertalbiyah. Dan kita dalam keadaan akhirat kelak dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maksudnya akhirat dibangkit dengan keadaan macam tu. Di antara mereka menjadi penghuni syurga dan sebagian lain menjadi penghuni neraka. Neraka sa'ir. Neraka sa'ir ni neraka lain. Itu sifat neraka. Bukan satu salah satu neraka. Neraka sa'ir tu sifat ni. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada makhluk yang diciptakan untuk kekal, jadilah kalian tanah. Siapa tu? Yang tidak diciptakan untuk kekal, jadilah kalian tanah. Kan? Wa'ikul kafir ya laytani kuntu turaba. Okay? Tapi sebelum jadi tanah, dia buat apa dulu? Ha? Settle dulu. Ada qisas. Ha? Ada qisas. Sehingga kambing pun dia akan qisas. Okey, seterusnya. Rasa poin ni tak payah urai panjang. Cuma nak tanya, kursi, arash tu apa? Tempat Allah Ta'ala istiwa. Ya? Betul kan? Tapi arash tu apa? Kalau kita kata, ha? Masjid tu apa? Tempat orang semayang. Itu kan. Okay. Arash tu apa? Ha. Arash dari segi takrifan ni ialah singgah sana. Arash tu maksudnya singgah sana. Terjemahan kita. Arash ialah makhluk Allah Ta'ala yang paling agung. Doa Nabi, wa Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim. Lepas tu berlaku kisah seorang Arab Badui. Pernah tengok, pernah dengar kisah tu? Arab Badui, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu melalui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbalik. Maksudnya kita mohon kepada Allah melalui Nabi. Maksudnya bertawassul dengan Nabi untuk mohon kepada Allah. Yang ni terbalik. Dia mohon kepada Nabi bertawassul dengan Allah. Berubah wajah Nabi. Nabi kata, atadri ma Allah? Kau tahu tak Allah Ta'ala tu apa? Dan Nabi buat tangan dia macam ni. Ini arasy Allah. Macam kubah Nabi kata. Dan seluruh makhluk alam ni semua sekali, selain daripada Allah Ta'ala, semua di bawah arasy Allah. Dan Allah Ta'ala di atas arasy itu. Maksudnya arasy ni makhluk Allah Ta'ala yang paling, paling agung. Maksudnya Allah Ta'ala yang paling agung. Naam. Berapa besar arasy Allah? Ha? Ha? Ha?
جنى. Nabi kata, hari riwayat Ahmad, Seluruh alam ni, bukannya galaksi kita tu tau. Kita ada galaksi kita, galaksi Milky Way. Milky Way Bima Sakti, bahasa Melayu. Kita kata Milky Way, yang ada matahari apa semua ni, kan? Itu baru satu galaksi. Dan galaksi ni ada banyak lagi. Dan jarak antara satu galaksi, hujung galaksi, satu hujung galaksi, 1 juta tahun cahaya. 1 tahun cahaya berapa banyak? Lukman? Lukman lagi. Dia belajar matematik. Kira A nampak macam mana? Ha, tak nak tanya Haji Saleh kan? Ha. Kita tanya ni. Lukman? 1 juta tahun cahaya berapa kilometer? Ha, cuba Google kejap. Ha? Apa dia? Tanya orang matematik lah. Tak ingat Roman? Maksudnya cahaya, tahun cahaya tu bukan tahun biasa tau. 1 juta tahun cahaya. Maksudnya apa? Apa dia? Ha, ada 15 kosong kat belakang. Nak sebut apa pun tak tahu, Allahu a'lam. Maksudnya apa? 1 tahun cahaya berapa kilometer? 9 trilion kilometer. Hamba. 1 juta, 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya tau. 1 tahun cahaya. Ini saja nak bagi nanti nak sembanglah. Hari Sabtu malam Ahad, relax-relaxlah kan. 1 juta. Tak serius sangat. 1 tahun cahaya sama dengan 9 darab 10 kuasa 15 meter. Bukan kilometer, meter. Meter. Maksudnya tolak. Tolak 1000 lah. 10 tu ada kosong 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tambah 9. Meter. 1 meter, 1 kilometer berapa meter? 1000 tolak. Jadi 90 juta-juta. Ha? Tak, bilion sampai sini je. Trilion. Trilion lah ni. 2 kali juta trilion. Eh tak. Juta, bilion. Kalau 6 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juta. Juta. Lepas tu 6 lagi, bilion. Lepas tu, tambah lagi. 6. Eh tak. 6. Tambah lagi 3 bilion. Tambah lagi 3 trilion. Jadi, 90 trilion cahaya tahun. Kilometer, sorry. 1 tahun cahaya. Okey. Galaksi yang kita ada sana, kita look galaksi ni, galaksi kita namanya galaksi macam kelas sain pula. Nama galaksi, galaksi Bima Sakti. Galaksi ni apa? Galaksi ni ialah kumpulan bintang-bintang, ada banyak ni. Cakrawala. Ha, cakrawala ni. Ha. Ha, banyak-banyak ni. Ada bumi sini sikit. Tu banyak lagi bintang-bintang lain. Okey. Ulama astronomi, dia kata, ulama astronomi, pakar astronomi lah, okay? Dia kata jarak sini sampai sini untuk galaksi kita ni 1 juta tahun, 90 trilion juta kilometer. Okey. nak sebut tak boleh, betul tak? Okey. Dan dalam alam kita ni, yang pakar sains dah nampak, ada berjuta-juta galaksi macam ni. Okey. Dapat tak tu? Maksudnya kita ni memang cabut. Betul Nabi kata apa? Dunia ini nilainya tak sebesar sebelah sayap nyamuk pun. Yang betul lah. Jadi memang betul lah bila Allah Ta'ala kata, Nabi kata, dunia ini nilainya tak sampai sebelah sayap nyamuk. Lepas tu Nabi kata, laukana
لو كانت الأرض تزن جناح بعوضة ما سقى الكافر جرعة ماء. Kalaulah bumi ini berat nilainya seperti sebelah sayap nyamuk, Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir minum satu teguk air pun. Orang kafir bukan minum satu teguk air, syarikat air dia pegang ke? Yo hiap sing, yo hiap sing minum air, yo yos yos. Lalu kecil minum air yos. Siapa punya? Yo hiap sing. Kan? Bukan sekadar ni. Air tu ni, air Coca-Cola. Siapa punya? Orang lain punya. Orang Islam. Maksudnya, dunia ni tak ada nilai sahaja. Okey. Yang juta-juta bilion ni, banding dengan kursi Allah. Apa itu kursi Allah? Maudhi'u qadamain. Tempat letak kaki. Adalah seperti kahalqatin hadidin. Seperti cincin yang dicampak di padang pasir yang luas. Itu banding bumi dengan kursi Allah. Maksudnya ada padang pasir yang luas. Okey. Alam tu macam tu kecil. Okey, ini kursi Allah. Ini pun tak baloi ini, ini kecil ni. Kecil-kecil ni. Okey, ini kursi. Dah malas pada pakai tangannya. Lambat. Okey, kursi Allah banding dengan arasy Allah. Yang ni beli yang magnet, beli lekat. Tak lekat. Kursi Allah banding dengan arasy Allah sama juga seperti tadi ni kursi tadi, kursi ini arasy. Ka khalqatin hadi. Dicampak ke badan pasir. Ini arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala lebih besar daripada itu, maha besar. Itu arasy. Jadi puak-puak Jahmiyah sekalian, asal ajar, kau jangan main-main dengan arasy. Bila Allah Ta'ala atas arasy, nanti Allah Ta'ala lagi besar daripada arasy ke Allah lagi besar? Bila Allah Ta'ala turun ke langit dunia, nanti arasy kosong lah. Yang kau cakap ni, apa dia ingat kursi dia yang arasy? Jangan cakap macam tu. Jadi Allah Ta'ala maha besar. Allah ma- keagungan arasy tu sangat besar, hebat. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran. Wallahu yumsikus sama'a an tazula. Dan semua ini Allah Ta'ala yang memegangnya. Dan Allah Ta'ala memegangnya daripada dia tergelincir. Yang maintain dengan semua ni ialah Allah an tazula. Fa in zalata, kalau dia tergelincir, tak ada siapa yang boleh memegangnya melainkan Allah azza wa jalla. Jadi bila faham hadis ni, bila kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Boleh faham akbar tu maksudnya apa? Bila sebut nama Allah, barulah dia gentar. Ini bukan buat Allah jadi lagu nasyid. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Saya tak tengok getik orang Perak kata menyampah ni. Pakai kopiah bukan. Allah Allah. Kau ingat nama siapa kau sebut ni? Cuba sebut nama pak kau yang tu. Karim 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 Karim. Cuba. Ini sebut nama Allah. Buat lagu, dia buat apa? Chorus. Allah 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 Allah. Subhanallah. Lepas tu lah agung. Arasy, kursi dah sebut dah ya. Lauh. Lauh ni apa? Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa? Qalam. Pen. Sagagada. Sur. Sur. Tanduk. Sangkakala tu bahasa lama. Kalau kita cakap sangkakala tu orang takkan faham. Sebab tu nak faham sur ni ialah trompet. Sebab tu Nabi SAW dia tanya, ya Rasulullah, kenapa aku tak nampak kau ceria? Kata, bagaimana aku nak ceria sedangkan aku dah tengok
Israfil sedang menundukkan kepalanya dah dekat dengan surga. Jadi macam mana aku boleh ketawa, kata Nabi SAW, sedang aku telah melihat Israfil, dia mulut dia dah dekat dengan sur, dah dekat nak tiup untuk hari kiamat. Okey. Seterusnya 59. Beriman telah adanya qisas pada hari kiamat di antara para makhluk, antaranya anak cucu Adam, binatang buas, makhluk pengganggu, hingga semut kecil dengan semut yang kecil lain. Allah mengadili masing-masing makhluk, mengambil hak penghuni syurga dari penghuni neraka, dan menyelesaikan hak penghuni neraka dengan penghuni syurga, dan mengadili antara penghuni syurga serta mengadili antara penghuni penghuni neraka. Ini ahli sunnahnya beriman akan ada qisas, akan ada qisas pada hari kiamat. Dalil ya, dalil qisas. Okey, antara dalil qisas hadis Nabi, hadis sahih Muslim, Nabi kata la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Nabi kata hak-hak makhluk akan dikembalikan kepada ahlinya, pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga kan kambing biri-biri yang tidak bertanduk akan meminta haknya daripada kambing yang biri-biri yang bertanduk. Itu dalil antara binatang. Dan antara manusia pula, semua tahu hadis muflis. Hadis muflis, macam mana hadis tu? Nabi kata atadruna mal muflis, kamu tahu apakah itu muflis? Lalu sahabat tanya, sahabat kata apa? Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang muflis tu yang tidak ada dirham dan tak ada harta benda, tak ada duit, tak ada harta benda. Nabi kata apa? Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat wa zakah. Orang muflis ialah orang yang datang hari kiamat dengan pahala salat, dengan puasa dan dengan zakat. Wa ya'ti, dan dia datang hari kiamat dengan keadaan qad syatama hadha, dia dah cela orang ni. Wa qadhafa hadha, dia tuduh orang ni berzina. Wa akala mala hadha, dia makan harta orang ni secara zalim. Wa safaka dama hadha, dan dia telah tumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadha, dia dipukul si fulan. Fayuqta hadha min hasanatihi, maka dia diberilah pahala baiknya kepada orang yang dia zalimi tadi. Wa hadha min hasanatihi, wa hadha min hasanatihi, wa hadha min, maksudnya semua yang orang yang dia buat zalim tu dia akan bagi kebaikan. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan dia habis, qabla an yuqda ma alayhi, sebelum selesai hutang dia, ukhidha min khatayahum, dia ambil daripada dosa-dosa mereka pula. Fa turihat alayhi, dicampak kat dia, thumma turiha finnar, dan dia pun dicampak dalam neraka. Okey, ini larangan buat zalim pada orang. Juga satu lagi hadis daripada Ibnu Umar, Nabi kata man kanat lahu madhamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Nabi kata siapa yang dia ni ada kezaliman, dia buat benda zalim pada saudaranya, sama ada pada maruahnya ataupun pada hartanya, maka mintalah halal hari ini. Atau Melayu bagus juga tu kan, minta halal ya, minta halal, betul tu. فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ, hari ini kena minta. قَبْلَ أَنْ لَيَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ بِهِ بِقَدَرِ مَظَّمَتِهِ. Minta halal lah segera sebelum hari yang tidak ada dinar, tidak ada dirham.
Kalau dia ada amal soleh, maka dia ambil dengan sekadar kezalimannya. Jika tidak ada, dia ambil, diberi pula dosa-dosanya pada orang tersebut. Nah, itu dalil daripada hadis. Dan yang disebut oleh penulis kat sini, antara ahli syurga pun ada apa? Ada kisah, iaitu hadis Qantarah. Hadis Qantarah. Tahu hadis Qantarah, tuan-tuan? Sebelum orang masuk syurga. Ha, ini tempat last. Ahli syurga dah lepas apa? Dah lepas sirat tu kan? Dah lepas tiang sirat. Mereka tak boleh masuk syurga dulu. Tunggu dekat Qantarah. Sebab nombor satu, yang akan buka syurga dulu siapa? Ha? Nabi Muhammad SAW. Dah ada sahih Muslim kan? Masa Nabi nak buka, malaikat tanya, siapa ni? Ni Muhammad. Ha, malaikat tu kata, memang aku telah diperintahkan agar aku tidak akan membuka pintu ini kepada selain selain daripada engkau. Jadi dia ingin syafaat. Lepas tu syafaat Nabi ni ada banyak. Jadi dia panggil syafaatul ammah, ada syafaatul khassah. Ada syafaat khas, ada syafaat umum. Syafaat umum nombor satu masa nak hisab. Syafaat yang kedua, keluarkan dari dalam neraka. Syafaat ketiga, ahli syurga nak masuk syurga nanti. Dia takkan buka sehingga dia masuk syurga dulu. Okay. Syafaat keempat, syafaat keluarkan orang dari dalam neraka, al-kabair. Syafaat kelima, syafaat Abu Talib khas. Syafaat khas untuk Abu Talib. Itu cerita lain. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut ni, dengar ni hadis ni. Idza khalasal mu'minuna min nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Bila orang muslim mukmin semua dah terlepas daripada api neraka, dah lepas persirat tu, mereka akan hubisu, mereka akan di hubisu ni kalau bahasa kita di penjara lah. Maksudnya akan dikumpulkan dan ditahan. Ditahan biqantarah, dengan satu jambatan lah. Di satu tempat antara syurga dan neraka. Fayataqassuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Maka ahli syurga ni, yang sama-sama syurga ni, dia akan ada qisas juga. Tadi qisas sebelum, lalu sirat. Ini qisas lepas sirat. Ini antara ahli syurga. Antara ahli syurga. Nanti saya jumpa Ustaz Muzakir. Ustaz Muzakir, kalau dulu terlupa lah bayar ni. Nah. Okay? Masa tu qisas. Atau dulu Ustaz nak terkutuk saya dulu ni. Ha. Jadi hari ni qisas. Atau dulu masa dulu muda-muda tertumbuk. Main gula-gula tertumbuk. Hari ni qisas. Kita tumbuk balik. Balas. Tapi ini qisas antara siapa? Antara ahli syurga. وَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا. Sehingga apa yang mereka dah bersih, dah elok dah, أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُلِ الْجَنَّةِ, baru boleh masuk syurga. Lepas tu kata Ibn Qayyim, syurga tempat yang bersih, tak ada kotor langsung. Neraka tempat yang kotor, tak ada bersih langsung. Bumi tempat yang bercampur, bersih dan kotor. Lepas itulah, siapa yang datang di akhirat pula dalam keadaan ada bersih dan kotor, maka dia kena bersihkan dulu. Kudzibu, kena basuh dulu dengan neraka, baru masuk syurga. Lepas tu, uzina lahum bidukul jannah. Fawalladhi nafsi Muhammad biyadih, la'adahum bimaskanihi fil jannah, adallu bimazlihi kana fil dunia. Allahu Akbar. Demi jiwa ku berada dengan Allah Ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya seorang itu akhirat kelak, dia lebih kenal mana rumah dia dekat syurga daripada dia kenal rumah dia dekat dunia. Mana dia kenal rumah dia dekat syurga. Dia tak payah beritahu lah, kat mana bilik saya, tak payah. Kan? Bilik rumah 103, mana 103 tak lah. Bukan macam sekarang kat dunia. Susah nak cari, betul tak? Nak pula muasasah, ha, lagi susah nak cari. Orang pergi haji. Kemah, kalau sesat kemah atas haji, lagi lah. Tak, ini lebih dikenal daripada rumah ni sendiri.
Dalam hadis lain pula Nabi kata apa? Yuhsyarun nas yawmal qiyamah uratan hurlan buhman. Sikit lagi sebelum suku kita stop. Sabar, ngantuk lah tu kan. Yuhsyarun nas, manusia akan dibangkitkan akhirat kelak dalam keadaan uratan, bogil, hurlan. Segala itu huffatan, maksudnya apa? Urat, bogil, telanjang. Huffat, tidak berkasut. Hurlan, tak dengar hadir ni. Manusia akan dibagi dengan akhirat kelak, tak pakai baju, tak berkasut dan apa satu lagi? Ha? Tak bersunat, hurlan. Ya? Kopiah dia ada balik. Okay? Urat, hurlan. Kullu wama bihi wama buhman. Sekali lagi buhman, laisa ma'ahum syai. Sekali lagi kata buhman tak ada. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man man qurb. Sekali lagi kata man qurba wa man ba'd. Okay? Dan kemudian dia, mereka akan diseru dengan suara yang kuat, seumpama suara itu macam suara yang dekat. Siapa suara siapa tu? Suara Allah. Allah Ta'ala kata Anal Malik, Anad Dayyan. Itu ulama kata antara nama Allah Ta'ala Ad-Dayyan. Ini tak ada dalam Asma'ul Husna 99 yang kita nyanyi. Tak jumpa Nas'aluka ya manu Ad-Dayyan, tak jumpa ha? Sebab itu ijtihad sebagai ulama. Yang kita pakai itu tak silap saya Ibn Hajar punya, tak silap saya. Okey. Lepas itu sebagai ulama dia bertikaikan juga. Sebab 99 tu ijtihad. Jadi kata ada dayyan. Dayyan apa? Yang maha membalas akhirat kelak. Berarti perkataan Malik yaumiddin, ad-din, dayyan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar. Tak boleh, tak layak bagi seorang ahli neraka untuk masuk neraka. Walahu inna ahadin min ahli jannati haqqun. Selain selagi mana hak di kalangan ahli syurga tu tak di diberikan. Nampak? Walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun hatta aqussahu aqussahu minhu. Maksudnya ahli neraka tu sebenarnya dia ada hak pada ahli syurga tu. Kena balas dulu. Kata sebab tu lah ada ahli syurga dah masuk dah. Dia dah jadi masuk golongan ahli syurga. Rupanya ahli neraka tu dia ada hak pada ahli syurga tu. Patut nak kan kisahkan dulu. Maka dia takkan masuk neraka sehingga dikisahkan dulu. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi katakanlah kita ni ada hak orang kafir yang kita langgar. Mampu kita kena tunggu akhirat kelak. Nak kena tunggu dia punya turn tu untuk dikisahkan. Itu bahaya. Waktu berlaku zaman salafus salih, dia tertinggal apa? Pen, kan? Pen kan? Daripada Syam, Damaskus, Dimsyak, dia dah pergi sampai ke Muru, Al-Maru. Maru dekat Afghanistan dah. Rupanya dia terambil apa? Terambil pen. Dia patah balik daripada Afghanistan pergi ke Syam nak pulangkan pentri. Sebab dengan hadis macam ni lah, kita pen office tu selamba belasa. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah, dan tidak boleh ahli syurga termasuk syurga. Wali ahadin min ahli nar indahu haqqun, dia tak boleh masuk syurga selagi dia tak tuntut hak dia daripada ahli neraka tadi. Hatta aqussahu minhu hatta latmah, walaupun satu sepakkan. Tu sepak. Sepaklah tamparan. Kul kaifa wa innama wa inni innama na'ti Allah uratan muhman bil hasanati was sayyi'ah. Macam mana? Macam mana? Iaitu dengan amalan baik itu diganti. Nah. Banyak hadis dekat sini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Teruskan. 60. Mengikhlaskan amal perbuatan kerana Allah. Yang ini tak payah huraikan panjang lah. Kuliah lain dia boleh huraikan lah. Maksudnya ahli sunnah mengikhlaskan amal perbuatan kerana Allah.
Yang nombor satu, rela terhadap keputusan Allah dan bersabar dalam menerima segala ketentuan Allah. Beriman terhadap seluruh firman Allah Azza wa Jalla, beriman terhadap semua takdir Allah, baik yang bagus ataupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Allah SWT mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya dan ke mana mereka akan berakhir. Mereka tidak bisa lepas dari pemantauan ilmu Allah. Tak satu yang ada di bumi atau di langit kecuali diketahui oleh Allah. Ketahuilah sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Maksudnya apa yang tak takdirkan tak akan terlepas. Kita mungkin kita kata terlepas, Allah terlepas lah, peluang nak pergi. Tapi bagi Allah dia tak terlepas. Allah Taala tahu dah. Apa yang ditakdirkan tidak menimpamu tidak akan menimpamu serta tidak ada pencipta selain Allah. Nak uraikan ni? Tak payah lah. Faham dah ni? Ini bab qada dan qadar. Ini bab qada dan qadar. Kaedah kita dalam qada dan qadar macam mana? Ada berapa maratab martabat qada dan qadar? Oh, 15. 10. Ha? 4 martabat qada dan qadar. Ada 4 martabat qada dan qadar. Ada 4 minit lagi. Walaupun saya tahu jam tu cepat sikit daripada jam sebenar. Sebenar suruh ustaz habis cepat. Ha, betul. Nampak? Okay. Apa dia? Apa empat martabat qada dan qadar? Ya ahli sunnah, ada empat martabat qada dan qadar. Itu okay. Ahli sunnah bukan tahu hanya tak kunut aja. Empat dengan tahu juga. Apa empat martabat qada dan qadar? Ilmu, kitab, iradah, khalq. Masya-Allah. Markah penuh 100%. Apa dia empat? Ke ilmu Allah. Yang kedua, orang tak tulis ilmu tu dengan Allah Mahfuz. Yang ketiga, semua benda berlaku atas muka bumi ni kehendak Allah. Yang keempat, semua yang berlaku atas bumi ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang buruk ataupun yang baik. Ada empat martabat. Siapa faham empat martabat ni betul-betul, dia takkan termasuk dengan golongan qadariyah dan seumpama ni, kelompok yang sesat. Kelompok yang pertama, menafikan ilmu Allah. Ini kelompok siapa? Jahmiyah dan juga qadariyah yang awal. Dia kata Allah Ta'ala tak tahu perkara yang akan datang. Allah Ta'ala hanya tahu perkara yang telah berlaku. Lepas tu kafir. Lepas tu Nabi kata, sorry, suatu ayat Nabi kata al-qadariyah tu majus hadhihi ummah. Nabi kata qadariyah itu majusi umat ni. Yang kedua, kitabah, penulisan. Yang ni tak banyak orang petikaikan, tak banyak kelompok yang petikaikan penulisan. Yang ketiga, kehendak. Kehendak ni banyak kelompok yang sesat. Bahkan hampir setiap kelompok yang berbeza dengan ahli sunnah semua sesat dalam bab ni. Ahli sunnah kata semua berlaku dengan kehendak Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Mu'tazilah kata yang baik kehendak Allah, yang buruk bukan kehendak. Sorry, Allah Ta'ala hanya cipta yang baik, Allah Ta'ala tak cipta benda yang buruk. Okay. Asy'ariyah pula dia kata apa dia? Allah Ta'ala hanya boleh buat yang aslah, yang terbaik. Ha? Ala Asy'ariyah. Naam, Asy'ariyah. Okey. Ikut pandangan dia. Okey. Dalam bab hidayah, Asy'ariyah kata apa? Allah Ta'ala boleh masukkan hidayah. Masukkan kesesatan. Dia kata makhluk ni tidak ada kehendak kebaikan dan tak ada kehendak kejahatan. Dia kata semua yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kalau dia sesat pun sebab Allah, dia dapat hidayah pun sebab Allah. Betul kan? Saya tanya soalan ni, nampak macam betul ke tak? Okay. Ya, Allah Ta'ala sesatkan
seseorang. Tapi adakah maksudnya Allah Ta'ala sesatkan seseorang itu? Maksudnya Allah Ta'ala memasukkan kesesatan dalam hati orang itu? Saya tanya soalan ini. Ini bab penting. Ini beza kita ahli sunnah dengan Asy'ariyah. Bila kita dengar, masa dah habis. Wallahu Ta'ala alam. Bersawab. Next class. Kita jadi sembilan suku. Dah sembilan suku dah. Okay? Next class kita simpan bab ni. Bab hidayah dan kesesatan. Syekh Ibrahim Ruhaili dalam kitabnya Bab Al-Qadar, dia sebut pasal ni. Apa maksud bila kita dengar? Kan kita biasa dengar tak? May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah, dia takkan sesat. Wa may yudlil, bahasa pula yang Allah Ta'ala sesatkan dia, fala hadiyalah. Apa maksud Allah Ta'ala sesatkan dia? Apa maksud Allah Ta'ala sesatkan dia? Apa beza ahli sunnah dengan ahli bid'ah dalam masalah Allah Ta'ala menyesatkan? Soalan ini kita akan jawab bulan depan. Tunggu. InsyaAllah bulan depan jawab. Apa maksud Allah Ta'ala sesatkan? Apa maksud Allah Ta'ala bagi hidayah dan ila akhirnya. Subhanallah wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.